pertama untuk kita tetap bersyukur alhamdulillah hari ini masih semuanya dan sehat selesai pertandingan pemain kaya kendala yang berarti dan juga kami tentu mengucapkan terima kasih atas doa dari semua yang hari ini melihat secara langsung maupun tidak menonton pertandingan ini terus yang untuk seluruh fans dan masyarakat Tangerang. Sekaligus saya mohon maaf karena aku bisa memberikan hadiah terbaik dengan tidak baik di hari ulang tahun Barito yang ketiga yang jatuh pada hari ini. Namun sama-sama kita ketahui tadi kami sudah berusaha, kami sudah memberikan perlawanan yang keras dan membuat banyak peluang di pertandingan hari ini. Namun memang kita kurang sedikit tenang di dalam mengkonversikan peluang yang menjadi gol. Secara keseluruhan sebetulnya kita hari ini lebih dominan di dalam jumlah peluang mutlak yang kita peroleh. Tapi sekali lagi karena kita juga harus bisa menerima bahwa banyaknya peluang juga belum bisa menentukan menang tidaknya sebuah tim. Tapi setidak-tidaknya usaha yang kami lakukan lebih keras hari ini dan semua sudah berusaha. Saya rasa itu terima kasih dan menandakan kita terus akan mata buah dan karir kita dengan fokus dengan maksimal untuk bermain demi tim ini. Terima kasih buat rekan-rekan media semua. Pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah kita bisa seri dan kita pemain semua tidak ada yang cedera dan mungkin seperti coach tadi yang bicara memang ini hari spesial buat kita Basement Tubutra karena dengan hari ulang tahun kita tapi kita belum bisa memberikan hasil yang maksimal tentu sangat kecewa buat kita karena kita pemain di dalam sudah berjuang keras tapi kita lihat hasil akhir kita cuma sampai di sore dan gak bisa memenangkan pertandingan mungkin insya Allah di pertandingan selanjutnya kita bisa mendapat hasil yang lebih baik dan mungkin di sisa dua pertandingan terakhir ini kita bisa memaksimalkan kemenangan. Terima kasih. Jadi saya pikir hari ini kita memainkan satu permainan sesuai dengan game plan yang kita buat menghadapi Persija yang main dengan 3 center back dan kita taruh hari ini dominan 2 striker untuk melawan mereka dan kita membuat tekanan mulai dari menit awal kita melakukan pressing dan sangat baik kerja dari dua winger kita membantu Rizky Koral perlu bagus dan baru menjawab seperti kita sudah berpeluang ya ketika bagus tadi berada dalam situasi kalau kosong ya tapi mungkin ya mungkin jadi kurang tenang dia bersedia mencuri gol melalui kesalahan dengan kita membuat lini terlalu lebar di belakang pertahanan kita tapi setelah itu kita mampu mengatasi kondisi itu dan setelah kita unggul memang kita sudah lakukan pengajian karena Parli sebelumnya tadi minta ganti ya kemudian juga Ilham sendiri juga minta ganti sehingga kita memainkan satu formasi yang berbeda dengan lebih defensif dengan main 3 center back dengan maksud supaya tetap memberikan respon positif dan pemain dalam mereka dan sekaligus kita bisa tetap memaintain daya serang kita dan sebenarnya tidak ada masalah kita sukses dan mampu membuat 3 peluang mutlak yang tadi mulai dari Excel, Gustavo, dan Murilo tapi itu tadi tidak bisa dijadikan gol sementara satu saya bilang ya gol yang terlalu mudah sekali ya tapi itulah karena kita harus bisa melihat kondisi itu yang paling penting adalah energi yang sudah maksimal berjuang. Terima kasih. Baik, terima kasih.